الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Gimana ibu-ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Nah, pelajaran kita kan minggu lalu tentang isim syarat. Isim syarat. Isim syarat tuh termasuk isim yang mabni, betul? Betul. Ketinggalan banyak deh. Di antara isim syarat itu ada man. Terus apa lagi? Ada mata. Mata, ma. Iya, terus mahma. Mahma. Ma. Ayu. Kaifa. Kaifa. Jadi kalau ditanya nanti malaikat merobuka, itu mannya man apa? Man yang tarat. Apa kira umpama kalau ditanya mereka siapa kan man robuka tuh mannya man apa siapa siapa tuan siapa kan? Kata tanya itu jadi mannya man is istifham berarti saya kurang tapi kalau ditanyakan siapa yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan syafaat. Jadi mannya mana? Baru man syarat. Pernyataan. Syarat. Gitu ya. Iya. Nah, ini seri lanjutannya nih. Syaratnya nih. Ini hari. Mana dia? Tanggal 12. Sofar. 2000. 14 4 Hijriah. Berarti setelah bulan Sofar bulan apa? Jumadil Awal. Oh. Rabiul? Rabiul Awal. Setelah Rabiul Awal? Rabiul Akhir. Setelahnya? Sani. Jumadil? Jumadil Ula. Terus? Jumadil Akhir. Akhira. Terus? Rojab. Rojab. Terus? Sa'ban. Terus? Ramadan. Terus? Sawal. Terus? Zulqa'dah. Zulqa'dah. Zulhijjah. Pergi haji deh. Betul, pergi haji. Jadi lebaran puasa berapa bulan lagi dong? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dong. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Sekarang 7 bulan lagi ya kurang lebih. Ya. Mau pergi haji ya Ustaz. Hah? Ustaz mau pergi haji. Ya amin. Alhamdulillah. Baik. Hari ini coba kita kasih contoh contoh isim isim syarat yang ada yang terdapat dalam Al-Qur'an. Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Isim syarat itu kemarin apa, Bu? Syarat adalah isim mabni. Terus? Keadaannya selalu diikuti oleh jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Wah, baca. Mantap. Baca. Nah, terus isim yang disebut jumlah syarat apa? Jumlah syarat adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang terletak setelah isim syarat. Iya, bagus.
Mahir. Bukan, baca. Kita kan nggak lihat, Bu. Ini ada di dalam surat, misalnya surat di surat Pak Uu nanya link. Pak Uu nggak nyimpen link berarti ya. Jadi ya. Dan linknya saya ganti-ganti. Al-ayat. Soalnya di surat surat Zalzalah gimana tuh? Surat wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Surat apa itu? Al-Mu'jizah. Al-Mu'jizah. Ah, itu Zalzalah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat syarah misalnya. Iya benar, ini ada jawab syaratnya. Coba baca Bu Rina. Ayat berapa Ustaz? Itu yang ada di layar. Lah enggak kelihatan, kecil. Gedein tahu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa, ini ada barang siapa ini syarat. Mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Baik. Ya. Mana isim syaratnya? Man. Ini isim, betul? Iya. Yeah. Man. Barang siapa atau siapa saja, Allah nggak mau nunjuk seseorang. Berarti seluruhnya ya, berlaku untuk semua. Ya, berlaku semuanya yang melakukan syaratnya. Okay. Kalau dia melakukan syaratnya nih, syaratnya apa? Siapa yang melakukan kebaikan mithqala dzarratin khairan seberat zarah. Zarah itu kan arti bahasa Arab modernnya itu jagung. Tapi tidak diartikan jagung, sesuatu yang kecil bahkan yang tidak kelihatan oleh mata. Kalau dalam ilmu kimia itu apa namanya, sesuatu yang paling kecil? Atom. Konon atom juga dibagi lagi. Bagi lagi masih unsur. Ada lagi apa namanya? Ada molekul ya, atau apa lagi tuh? Perkumpulan atom. Nuklir. Apa yang nuklir dan sebagainya? Ada proton, ya enggak? Ada. Elektron. Ada elektron, ada sinetron. Ada neuron. Neuron. Walaupun di sini diartikan sebenarnya jagung. Zaman dulu mungkin diartikan jagung, mungkin itu barang yang paling kecil. Kalau sekarang biji sawi, Ustaz. Iya, biji sawi lah ya, biji sawi. Sekarang lebih kecil lagi dari biji sawi. Mungkin debu yang berterbangan yang kalau kita lihat kena cahaya itu kelihatan mungkin. Pokoknya gambaran itu. Famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja. Kalau di sini siapa yang?
Barang siapa? Barang siapa? Yang mengerjakan kebaikan seberat jaroh, dia akan melihat balasannya. Jadi berlaku untuk umum. Kalau syaratnya dilakukan. Paham, Bu? Iya. Kalau enggak dilakukan mah enggak dapat jawab. Sama iya. Qala dzarratin. Jawabnya bersyarat dulu. Iya. Jadi mau mendapatkan balasan harus syaratnya dulu. Gitu. Dan ini umum. Pokoknya nilainya nilai. Nilai-nilai kebaikan ya, Pak ya. Keburukan juga bisa. Apaan? Keburukan juga bisa. Nah, selanjutnya. Dilanjut. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran. Syarran jahat. Ya, syarran itu keburukan. Syarran kejahatan. Iya kan melihatnya. Ada berapa fiil di sini? Ini namanya Ya'ma satu. Ini fiil syarat, betul? Ya, ini fiil syarat nih sampai sini nih. Ya'ma. Ya Allah. Fiil dua. Ya roh kali. Maka jawabnya mana? Ya. Ini jawab. Jawabnya khair. Melihat gitu ya. Iya, dia akan melihat. Ini jawab. Yang ini isim syaratnya. Ini juga sama nih. Syaratnya ini. Ya, roh. Kelebihan. Iya. Kelebihan. Ini syaratnya ini. Berarti jawabnya fiil juga. Ada yang fiil, pokoknya jawabnya dia berubah kalimat. Jadi melihat kebaikan. Jadi melihat kebaikan gitu ya. Maksudnya melihat balasannya ada. Ya, mal. Nih, diketahui man-nya man. Isim syarat. Ismu syartin. Kan saya bilang kalau ada isim syarat mesti ada jawab syarat. Jumlah syarat dulu. Jumlah syarat. Ya mal miskola toratin. Ini jumlah jumlah fi'liyah Ustaz. Iya betul. Kan ya mal itu mana fa'ilnya mana? Iya. Dua. Tersembunyi. Iya. Tersembunyi di mana? Intinya ya malu. Amal. Tartil. Ya amal. Oh, berarti sama ya sama yaronya. Coba lihat. Mannya isim syarat. Ya mal itu jumlah bukan? Jumlah syarat. Jumlah. Ya mal itu fiil. Fa'ilnya? Huwa. Miskolanya? Sekolah maful. Maful bi darotin. Darotin mudhof ilaihi. Khairon. Khairon ma'ad. Jawab syarat. Dia sebagai tamyiz. Tamyiz. Oh iya ini sekolah. Tamyiz. Mumayasnya mana? Nah, mumayasnya miskolah darotin. Miskola daratin. Oh, juga iya. Fama ya miskola daratin. Melakukan miskola. Miskola itu kan ukuran. Ukuran. Miskola, ukuran. Paham Bu sampai sini? Oh, jadi ada kata seberat itu menjadi pola ukuran Ustaz. Iya, jadi mubayyiznya sekarang. Seberat apa? Seberat jagung. Apaan yang seberat jagung? Kebaikannya apa keburukannya? Kebaikan. Kan begitu.
Paham sampai sini? Enggak tahu deh itu. Ya, enggak usah pikirin mah jadal dalam untuk lelep. Yang penting ini ya mal fi'il. Fi'il. Kalau ada fi'il mesti ada fa'il. Fa'ilnya mana? Dua. Ya, domir mustatir ini sudah jumlah berarti. Jumlah. Sampai sini aja ini udah jumlah. Kalau yang lain cuma tambahan saja. Ini namanya jumlah. Mama ya'ma. Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah bukan? Ya, fi'liyah. Jumlah fi'liyah sebagai jumlah syarat. Iya. Betul? Iya. Iya sebagai jumlah syarat. Ya, garis miring. Bukan, kalau jawab syarat beda enggak Ustaz? Jawab syarat tetap jumlah juga. Paham. Beda ya antara jumlah syarat dengan jawab syarat. Beda. Jumlah syarat. Bedanya apa ini? Nih, coba lihat. Kan tadi ada man. Man itu isim ya. Syarat. Kalau ada isim syarat, setelahnya harus ada jumlah syarat. Dan kalau ada jumlah syarat, harus ada jawab syarat. Ini diketahui sudah nih. Man-nya isim syarat, ya mal darrotin khairat itu jumlah syarat. Jumlah syarat. Syarat itu apa sih? Ya syarat, sesuatu ya, syarat. Yang... Sesuatu yang membutuhkan pekerjaan. Syaratan. Pelaku dulu, yang terus, melakukan dulu. Apa jawabnya? Ya rohu. Lo perhatikan ya rohu ini coba lihat. Ya rohu melihat ya. Ya rohu ini kan fi'il bukan? Fi'il. Ini sebenarnya ya rohu. Ya rohu. Itu ya udah. Ya roh. Ya. Asalnya gini. Ya huruf ilat. Fi'ilnya fi'il mudhari bukan? Dari kata ro'a ya. Ya ro'u. Ro'ayu. Melihat. Ro'a. Ya ro'u. Ya ro'u. Ya ro. Ini film mudarinya nih. Ya ro'u. Ro'a. Ya ro'u. Oh ya. Ya ro'a ya ro'u. Berarti... Ya rohu itu udah fi'il, fa'il, maf'ul. Kata ya roh saja begini. Ya roh ini sudah fi'il sama fa'il. Iya. Sudah fi'il sudah fi'il plus fa'il. Fa'ilnya siapa? Huwa. Huwa. Huanya di mana? Tetapi ya. Di fiilnya. Di fiilnya atau di petamburan? Ya, lah terus kok ya alif bengkoknya kok dibuang gimana ceritanya? Karena dan domir. Ya. Domir itu maful fi. Ya. Nah, ingat kemarin kalau isim syarat kemudian yang menjadi fi'il syaratnya menjasemkan. Iya kan yang jadi fi'il syarat yang menjadi fi'il syarat dari fi'il syarat dan jawab syaratnya adalah fi'il mudhari. Mudhari. Maka dijasemkan. Paham sampai sini? Jadi oh, gini Ustaz. Kemarin kan saya enggak ikutin. Jadi karena ada man kemudian fi'il mudhari'nya jadi ya'mal bukan ya. Betul sekali. Enggak malu jadi ya'mal. Jadi menjasemkan fi'il mudhari' gitu, Ustaz. Dua. Iya. Dua fi'il mudhari'. Oh. Tuh. Tuh ya'mal nih jazm tidak? Ya. Jazm. Harusnya kan ya'malu. Iya. Karena ada man jadi sukun. Jadi ya, sukun. Jam. Begitu juga jawabnya. Oh, iya. Jawabnya juga dijazm
Jazmkan. Cara jazmnya dengan apa? Gitu sekarang. Harfu hatfi ilat. Dengan membuang huruf ilat. Nah, gitu. Kenapa Pak dibuang? Lah kan ujungnya huruf ilat. Dia udah sukun, masa disukunin lagi. Matang. Oh, ya ya ya. Ya, ya, ya. Ya ro ini kan sukun bukan tuh? Alif. Iya, sukun lah kalau disukunin lagi ya mateng. Goreng. Goreng. Makanya kalau huruf ujungnya huruf ilat, cara jazmnya dengan dibuang saja seperti oh, okay. Jadi Pak Ustadz, kan ada tiga langkah ya kan? Ya mal. Kemudian ya rohu. Itu berarti jauh kan? Jadi semua madore mudore dipengaruhi oleh man. Betul. Jadi itu bukan di depannya doang, semua. Bukan di depannya doang, kalau dua-duanya fi'il mudah. Mudore. Itu yang isim syaratnya hanya man atau yang lain-lainnya juga? Nih, tadi kita sebutin lagi ya, isim syarat apa aja Ustaz? Berarti mas, semua isim syarat. Semua ya, isim syarat begitu kerja. Oh ya udah kalau begitu. Nih tadi tuh ada man, ada ma. Oke. Okay. Ya. Aifa, ayu. Belum baca. Itu kerjanya begitu dia tuh. Ngerusakin orang. Berarti harus ingat huruf ilatnya. Iya. Syaratnya itu tadi isim syarat. Mata, ayo. Kan ibu hafal jalan dari Jakarta ke Pantura. Berarti setiap huruf syarat. Setiap, ya, setiap isim syarat itu fungsinya menjazmkan fi'il mudhari gitu. Betul. Alhamdulillah. Ini kelihatannya perlu ditulis itu, Pak. Oh, baik. Perlu ditulis? Iya. Okay. Jadi kaidahnya kan itu kan. Kaidahnya iya. Apabila ada ma isim syarat. Isim syarat. Diikuti dengan fi'il mudhari. Biar ingat. Isim syarat. Bila diikuti semkan dengan menjasemkan dua film mudore. Film mudore. Film mudore. Ada suaranya tuh. Film mudore aja ya. Iya. Menjasemkan film mudore. Kalau film mudorenya dua ya dijasemkan dua-duanya. Oh. Kalau satu. Ya satu. Satu. Dalam satu ini kalimat atau ayat. Iya, dalam satu ayat atau kalimat. Tapi oh, biasanya gitu. Kalau mudori, mudori. Okay. Isim syarat menjazmkan fi'il mudori yang ada setelahnya. Sesudahnya, setelahnya. Setelahnya atau sesudahnya? Sama, Pak. Setelahnya. Nah, gitu. Nah, tinggal pertanyaan bagaimana Pak jazmnya? Nah, tanda jazm itu yang pertama dengan mensukunkan ujung huruf akhirnya. Tandanya kalau sukun. Yang kedua, kalau ujungnya huruf ilat. Bang. Membuang huruf ilat. Menghilangkan huruf ilatnya. Khazab. Kalau ujungnya alif nun, buang. Buang nun. Buang nun. Kalau ujungnya waw dan nun. Hilang nun. Nun. Hilang nunnya. Nunnya. Paham sampai sini? Nah. Gimana? Bicara dulu di otak. Nih, biar saya ibu bapak nggak bingung begini nih, saya kasih contoh. Kalau dikasih contoh nih. Nih, bagaimana Pak? Misalnya apa? Yang tadi aja, Ustaz. Yang tadi aja? Iya, iya. Itu. Apa? Haro. Haro. Yaro. 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 Yaro asalnya. Yaro. Yaro. Kan asalnya kan gini. Oh, gitu. Haro, ya. Ada ya. Ada. Itu tuh, ya. Tuh. Yaro, nih. Iya, iya, iya. Yaro. Kan gini ya, asalnya. Iya. Iya. Ditambah. Oh, iya. Ayaro, gara-gara ada man.
hilang. Iya, itunya dibuang ya, ya. Jadi hukumnya ma ya rom. Jadi hukumnya udah majazum betul. Majazum. Ya rom terus dan iya-nya hilang. Pokoknya hilang ya. Majazumnya dengan apa? Hatfu, nah, tanda majazumnya dengan ilang. Apa? Hatfu harfil ilah. Itunya gitu ya. Ayo. Dengan menghilangkan alif huruf ilat. Ilat. Dengan membuang huruf ilat. Ilat. Di sini ya. Hatfu harfil ilah. Di sini huruf ilatnya yang itu tuh. Tanya Pak Ustaz. Gimana? Kalau penambahan huruf ilat itu kan biasanya kan kalau nggak ilat itu ada dhammah. Kalau ilat itu tidak pakai harokat ya Pak Ustaz? Iya, enggak. Ya, begitu juga untuk fi'il madi ya. Paham. Tapi untuk tasrif selanjutnya dia tetap ada dhammah dianggap. Itu kalau marfu. Ya. Ya Rabb ya. Kalau gini nih. Misalnya man. Yad. Oh, asalnya begini nih. Ya, oh. Siapa yang berdoa kepada Allah? Ya doa mestinya. Maka Allah akan mengabulkannya. Yastajib. Yes. Tajib hu. Nah. Ini ada man nih. Ya. Kan, ya dong. Asalnya huruf ilat ya, Bu. Ini ya, dari kata da'a, da'a yad. Ya dong. Da'a. Ini tasri sorapnya begini. Da'a yad. Ya dong. Ya dong. Oh gitu. Kenapa enggak ada ma Pak Ustaz? Fi'il apa nih? Fi'il apa nih? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Bukan maksudnya jenisnya fi'il apa? Apa mutal ajab. Oh iya itu yang da'a madi, da'a madi. Ya dong fi'il mudhari. Iya betul. Yang itu apa tuh namanya? Ilatnya betul ya, ilat di belakang. Yang ada huruf ilatnya. Iya di belakang apa namanya? Mutal apa itu? Najis. Bukan. Misal. Kalau misal di depan. Nakis. 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 Kalau dilihat dari bentuknya ya film gori memang betul. Tapi ada namanya dilihat dari gunanya disebut dengan nakis. Nakis. Nah, ini saat dia marfu walaupun ini tertulis sukun Jasiana. Sukunnya. Ya. Ini nanti irobnya apa namanya? Dhammatun muqaddaratun alal waw. Wow. Itu doma mukodar. Kenapa enggak na ya Pak Ustaz? Na mana? Ya dohu na. Dohu ya. Emangnya beda lagi nanti, beda lagi orang. Kan itu dari fi'il nakis Bu. Untuk humanya, huanya ya Pak Ustaz. Ini hua doang nih. Hua. Ya ya yang hua ya. Okay. Kalau humnya ya dohuna nanti. Oh ya ya ya. Wow jadi huruf ilatnya. Nah. Itu doma mukodaro namanya. Doma yang diperkirakan di atas. Ya. Tapi kalau di sini ada ya doa. Kan ada man ya, ada man. Katanya man itu menjazmkan fi'il mudhari. Cara menjazmkan itu caranya pertama dengan sukun.
disukunkan. Itu kalau hurufnya huruf sahih seperti ini. Sahih, kalau sahih. Nih, lam ini huruf sahih bukan? Sahih. Sahih. Iya kan? Sahih. Tapi kalau huruf ilat, ini wow, huruf ilat bukan? Huruf ilat. Huruf ilat. Dibuang, jangan disukunin lagi, udah sukun disukun. Oh, dibuang. Wawunya dibuang. Ini jadi ya tuh biasa gitu. Jadi begini. Karena mati dibuang. Nah, emang huruf ilat. Huruf ilat itu udah sukun. Masa disukunin lagi? Nah, dibuang aja dah. Kuburin karet nipak. Dikubur aja dikubur. Jadi nggak pakai wow. Yastajib. Tinggal yastajib nih. Yastajib. Ya, itu anu. Soheh. Itu soheh. Bukan. Asalnya nggak soheh. Oh. Tajibu akhirnya. Asalnya begini ya. Nih. Asalnya nih. Yastajibu. Gitu. Asalnya yastajib. Ada yastajib. Oh, ada iya. Emang ada ya-nya. Yastajibu. Kan dari kata jaba yajibu. Di fola istaf alam. Jadi yastajibu. Gitu. Hu-nya mah ini maful bi. Buang dulu deh. Nah. Bagaimana katanya kalau demen dijajamkan dua-duanya. Dijajamkan. Ini dijajamkan. Oh. Tuh, jajam. Yastajib. Menjadi kalau dua, udah dijajemkan begini ada dua sukun betul, dong. Betul. Ya. Jadi ya sekali. Jadi itu yang repotin yang mana? Nah, iya. Jadi ianya dibuang. Iya yang tengah itu. Ya ini dibuang bukan karena jazem, karena repotin. Oh gitu. Jadi iya yang tengah. Pak Ustaz nanya. Boleh. Jadi ya staji, dia staji. Dari yastajibu ini asal katanya jaba. Jaba asalnya gini asalnya. Ya, jadi alifnya itu adalah ya. Iya betul. Oh, gitu. Jadi enggak harus yang terakhir dibuang Ustaz ya. Hmm. Yang tengah hanya juga dibuang yastajibu. Jadi si ya nah, tadi dihapus bukan karena jazm karena apa? Karena huruf ilat. Anang repotin ada sukun ketemu sukun keduanya. Oh gitu. Sukun tapi bisa. Oh, yang banyak juga tetap yang itu ya, sukun ya. Apa gunanya yang sukun seperti ini sih Bu? Sukun ketemu sukun. Tuh. Ya, betul. Pernah ibu dapat sukun ketemu sukun. Yang gelundung semua nanti. Repotin dia. Jadi enggak ada ya Ustaz yang sukun berturut-turut begitu ya. Apa aja Ibu cari dah dalam Al-Qur'an. Ada enggak sukun ketemu sukun begitu? Enggak ada. Ada. Ditambahin. Pasti dibuang salah satunya. Iya, ditambahin sukun ilat. Ditambahin kasroh. Tuh. Karena yang ribetin banyak udah disukunin, ya udah lah. Ya-nya namanya diiklal saja dibuang. Iklal. Tuh, ya stajib. Jadi ya itu dibuang bukan karena jazm, karena apa tadi? Nyusahin. Nyusahin. Kalau yang nyusahin tinggal aja dah. Yang jazm mah itu baknya. Paham? Paham. Ustaz umpamanya dikasih maful bihu. Iya. Ustaz umpamanya kita baca Al-Qur'an Ustaz ya jib kita tajibu. Cuman kita mau berhenti di buangnya, banyak kan mati juga. Iya. Terus gimana tuh? Jib gitu. Kita ilangin juga, iya. Tajib aja. Itu kan mat arid sukun, Mak. Jadi mat arid kalau gitu, Mak. Hah? Jadi mat arid. Oh. Nanti matikan karena Pak Ustaz. Arid di sukun. Jadi tetap itu mati kan gitu. Hidup, Bu, kalau seperti itu yang Ibu maksud. Iya, jadi hidup sih, tapi kan kita mau berhenti itu, tapi kata tetap hidup sih, Mak. Baknya ya mesti hidup itu, enggak mungkin mati. Iya. Itu jadi mat arid namanya. Mat arid. Ibu bacanya lupa, sukun saya, ya nggak apa-apa. Sukun ya. Aja jib. Tetap jib juga dia panjang gitu ya. Iya. Iya. Itu yastajib. Ah gitu. Tapi tulisannya tetap bu ya tertulis begitu. Bukan harus mati nggak ya benar.
Lupa. Tapi kalau kalau baknya dihidupkan tetap fi'il ini apa matobi'i. Iya, kalau seperti tapi kalau dalam, baknya disukun dimatikan. Matikan jadi, seperti ini. Tarik disukun. Iya, betul. Lupa jadi, itu saya kok. Ya dia apa kol-kola jadinya. Iya. Ya, stajib. Gitu kalau nggak salah. Enggak boleh panjang. Yes, iya, stajib. Enggak boleh ya kan. Yes, stajib. Dah. Paham sampai sini? Insyaallah. Jadi yazm itu tidak selalu dengan sukun. Bisa dengan buang huruf ilat. Bisa juga buang dengan huruf nun. Dua sukun. Nah, saya kasih contoh lagi nih. Dengan membuang huruf nun. Apa ya kalimatnya? Oh, bukan. Ma. Tak ro'u. Gitu tuh. Harusnya tan tak ro'una. Ya. Asalnya takro'una nih. Ma takro'una, maknya panjang ya. Ini nih. Apa yang mereka baca, benar. Saya akan baca. Akro'u. Akro. Asalnya gitu tuh. Asalnya dulu dah. Maknya ma apa nih? Oh, isim syarat. Masyarat. Isim syarat. Sedangkan setelahnya film dori. Kalau begitu film dorinya jasem. Harus dijasemkan. Hilang nonnya, hilang nun. Hilangkan wau nun. Enggak, wau hilangkan huruf nun. Nah, cara jasemnya dibuang huruf nun. Tuh. Jadi hatfu nun. Setelah dibuang huruf nunnya dikasih alif. Alif. Oh, beda. Dikasih diganti juga sama alif. Bisa dua ya. Alif. Alifnya nama alif farik loh, alif pembeda antara isim dan fi'il. Oh iya. Kemarin saya baca-baca fi'il mudhari itu ada waw alif sending. Di sini adanya. Lah ini akra'u. Iya. Yeah. Apapun yang kalian baca, bukan baca. Aku baca. Oh itu iya, baru saya nemu deh. Saya kemarin mau nanya-nanya. Baca. Jumlah syarat itu, Ustaz. Nah, pertanyaan, mana jumlah syarat? Takra'u. Takra'u. Mana jawab syarat? Akra'u. Mana isim syarat? Ma. Tuh, selalu seperti itu. Makanya saya bilang, kalau ada isim syarat, mesti ada jumlah syarat. Syarat, jawab syarat. Nah, sekarang kasus lagi nih. Kasus lagi dulu. Nah, ini dikasih tahu nih. List dulu. Gak apa-apa. Manjada, wajada. Dah. Mana isim syarat? Man. Man. Mana jumlah syarat? Jadda. Mana jawab syarat? Wajada. Itu di jazm enggak? Enggak. Katanya jadda. Kalau setelah man harus di jazm. Tapi kan itu jadda. Fi'il mudhari. Iya, tuh. Lah enggak bisa fi'il madi enggak boleh di jazm. Madi enggak boleh di jazm. Enggak boleh di jazm kan. Kecuali mudhari ya. Iya, kan maaf nih kalau fi'il madi mah. Walaupun di situ ada man banget, kalau fi'ilnya fi'il madi, bukan fi'il mudhari, jangan digazmin. Si madinya marah, nggak mau. Iya, nolak. Ya. Paham. Isim juga enggak ya, Pak Ustaz? Hah? Isim juga enggak ya? Isim. Dengan ketemu isim syarat. Iya, isim apalagi isim kan enggak boleh jazm. Oh iya. Isim itu bolehnya nih ya, rafa, marfu, mansub. Lagi majrur gitu ya.
Kan gitu. Bukan majazum dia, enggak ada. Gitu. Paham sampai sini? Oh. Insyaallah. Tapi nanti enggak tahu. Ya beda lagi kalau nanti mantar masalah yang lain. Ini menjaga wajahnya hidup mati. Paham sampai sini, Bu? Ya Allah. Kalau di Al-Qur'an udah mulai bingung. Silakan. Itu tuntas sini tadi asalnya dari wakro apa? Akro'u gitu. Oh ini. Iya, dibuang jadi inget. Asalnya. Asalnya akro'u apa? Akro'u pakai waw. Tak. Takro'una. Takro'una. Sama. Iya, apa tuh? Akro. Akro. Itu sama nih. Asalnya? Ya, ada. Yes, tadi itu. Ya, ada. Oh. Oh ya. Ya, sama. Tadi. Yes, tadi. Tadi pakai. Yes, tadi udah. Gitu asalnya. Ini akro. Asalnya apa tadi, Ustaz? Akro. Itu tadi da'a, Pak Ustaz. Oh, akro. Ya, ya, ya. Akro. Jadi akro. Bukannya yas tapi. Yas jib. Yas tajib. Bukan. Gimana, Bu? Musinya di yada'u. Iya, ini yada'u. Di atasnya. Ya. Ya, kan? Bukan di belakang yas tajib. Gimana makinnya? Begitu, kan? Yas tajibu. Jadi ya-nya dihilangin. Ya yang itu. Jauh banget Pak Ustaz. Maksudnya? Maunya dijejerin. Enggak jejer dia. Oh, maunya jejerin. Udah kayak pengantin aja. Ya doanya ditaruh di atas ya doanya gitu Ustaz. Oh, ya udah gitu. Saya mau ngikutin yang jadi pengantin aja. Aduh, jadi kok nggak cukup. Dipikir. Nanti lembut. Oh. Di bawahnya ya ada lembut. Oh. Itu ya, akhirnya ya. Ini kecilin aja. Dan ya dibuang. 18. Sudah. Tuh, gitu. Sama saatnya, sama pelajaran. Kalau nggak dibaca dengan sungguh-sungguh, tidak akan disbalik. Iya. Dari itu sungguh pasti nggak bisa lagi gitu. Dan manjada wajad. Manjada wajada. Iya. Jadi ini mumpung baru segini kita apa ngertiin betul. Iya dong. Jadi mengakunya diilangin diganti. Sejajarin. Kasih warna. Terus? Kalau ini mah emang firmaudin dia. Asalnya, asalnya ya. Jadi dia buang maunya. Ini asalnya ya stajib. Stajib. Ya, yang dibuang. Ya, boleh, boleh saran Pak Ustaz. Dikasih ya, warna aja Pak yang asal itu Pak. Apa? Dikasih warna. Kasih warna. Ya, bagus, kasih warna enggak biar penting rasanya gitu. Soalnya oh, warna apa ini? Asalnya gitu. Ini yang ini. Ya deu menjadi astajib. Warna biru. Nah, warna lain ada. Jangan warna kuning enggak jelas. Merah. Iya. Merah ada. Sama biru. Merah, CS. Nah. Kalau enggak hijau. Ungu dah, ungu. Ya. Banyak kan sih. Terong. Di buku-buku April mah demen yang nih terong ungu. Tahu aja. Tahu aja Pak. Cabein. Jatuh.
Jadi timbul sadarnya. Mata qra'u aqra. Iya. Asalnya taqra'una jadi aqra'u. Iya betul. Jadi yang hilang wau nunnya Ustaz. Apa Bu? Tapi yang yang hilang wau nunnya. Mana? Aqra'u. Aqra'u bukan dia di jazm. Wau nunnya. Jazm, di jazm. Kalau aqra'u-nya di jazm, di dikasih sukun aja kan sukun. Ya. Dari kata itu yang Bapak. Aqra'una jadi aqra'u. Nanya nunnya yang dibuang gitu ya. Itu nunnya dibuang saja yang nunnya di mana aqra'u? Yang merah itu. Iya, kenapa? Taqra'una kan? Ya. Iya, terus jadi aqra'u itu maksudnya bukan. Maksudnya ini kan? Yang ini, Bu. Ya, aqra'u. Kan ada dua fiil nih ya? Iya. Ya. Yang satu taqra'una, ini jadi taqra'una saja yang dua. Oh, itu. Ya, ya, ya. Itu tadi saya juga gitu, Bu. Rina. Tuh, kan ada spasinya tuh kayak sini kan sama. Kalau yang aqra'u itu dijazmkan aja gitu, Ustaz ya. Yang aqra'u. Kan cara jazmnya gitu ya. U-nya diberi jazmkan. Oh, jadi aqra' itu asalnya dari aqra'u. Iya, betul. Jadi dijazmkan iya, dari aqra'. Kadang jadi, melototin itu kalau enggak dipanteng-panteng bener di apa di iya, betul. Mesti dari sekarang nanya Ustaz. Enggak bisa sekali paham. Iya, berulang kali. Kan ada hadis Nabi, kata Nabi, man qara' al-Qur'an. Jadi kalau ada dua huruf, satu huruf aja yang dibuang. Dua huruf. Qara' al-Qur'an. Siapa yang baca Al-Qur'an? Al-Qur'an. Dan melaksanakan. Dan wa hafizahu hafizhu. Lahu menghafalnya. Ada kalaulahu masuk. Ada kalaulahu. Al jannah surga. Jannah. Allah akan menentukan gitu. Jannah. Dan apa katanya? Wa syafa'ahu. Oh, yang berikannya. Wa syafa'ahu. Syafa'ah. Apa syafa'ahu? Syafa'at. Tolong. Syafa'ah. Bantuan. Ya. Fi asharati. Siapa yang menolong agama? Asharati. Asharati. 10. Kebaikan. Rotin. Kebaikan. Min. Khairon. Khairin. Min. Khairon. Ahli baitihi. Oh iya. Ahli baitihi. Maksudnya. Ahli baitihi. Kulluhum. Kulluhum. Panjang banget nih hari ini. Banyak, Ustaz. Gak apa-apa, sebagai pengetahuan aja kan. Iya. Kulluhum. Kulluhum. Tiap-tiap mereka. Tiap-tiap mereka. Kulluhum. Qad. Istaujabu. 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 Tajib tadi tuh. Istaujabu. An-nar. Hah?
Kaget. Aduh. Kata Nabi apa katanya? Barang siapa yang baca Quran, yang membaca Al-Qur'an dan menghafalkan dan menghafalnya, yang kembali ke Quran ya, Bu. Ya. Maka apa kata Allah? Ada kalaulah masuklah masuk surga Allah, memasukkannya ke dalam surga. Dan dapat syafaat. Syafaat kepada siapa? 10 kali. Bukan 10. 10 orang. Oh, 10 orang. Asharatin 10 orang. Dari keluarganya, dari keluarga, seisi rumah, ya, dari ahli baitihi, dari keluarganya. Itu baitihinya betulin mana habaknya. Oh iya, betul. Aduh, mana tuh? Anas mau bingung. Baitihi terus apa katanya? Yang sudah diponis masuk neraka. Istaujabun nar. Ini misalnya ada keluarga. Sungguh tidak akan masuk neraka gitu. Sudah diponis anggota keluarga kita itu. Si bulan, si B, si C, si D masuk neraka. Nggak jadi. 10. Gara-gara nih kita punya anak. Tajin baca Al-Quran. Hafal. Baca Quran dan hafal Quran. Hafal. Gitu, so, anak tadi itu dimasukin ke dalam surga. Emang Allah yang bilang, bukan masuk surga. Dimasukkan Allah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan yang membaca Al-Quran. Berarti dijamin itu. Iya, dan Allah apa katanya? Memberikan syafaat adanya, maksudnya nih gua kasih ente power, pilih aja dah 10 orang aja dari keluarga ente yang udah ditetapkan masuk neraka. 10 orang kan lumayan, gua 10 orang banyak atau sedikit? Lumayan itu bapak ibu udah termasuk, gua ada 8. Nenek kakek ikut juga. Lah, pokoknya keluarga ya. Kita pilih 10 orang. Oh, anak yang hafal itu. Ya, yang hafal itu suruh milih. Yang hafal itu suruh milih siapa aja yang tolong. Ya. Oh, gitu. Akan tolong. Sudah. Jadi kalau Ustaz milih siapa, Ustaz? Kalau Ustaz milihnya siapa? Milih saya ya, Ustaz. Anak ibunya gitu. Justru saya mau minta tolong sama ibu. Oh gitu. Allah, hebatnya. Tuh, syaratnya apa syaratnya? Iya, hafal. Hafal. Dia baca. Jumlah. Dia juga, dan juga hafal. Hafal. Ya. Kan orang hafal Quran. Hafal puluh, Ustaz. Ustaz, kalau hafalnya sedikit. Kali. Hafalnya sedikit. Nah, kalau hafalnya sedikit gimana? Nah, begini pertanyaan dulu. Pokoknya hafal, Ustaz, ya. Iya, nah, hafal. Pertanyaan seperti itu, maka jawabannya sangat luas. Secara tekstual, ini dipahami yang membaca dan menghafal. Tekstual. Tapi yang dimaksud kontekstual, qiroa itu mempelajari. Paham sampai sini? Iya. Qiroa itu nggak hanya bermakna membaca, itu mempelajari, mentadaburi, menghayati, memahami Al-Quran. Wahafidahu, menjaganya, bukan menjaga cuma sekedar bunyi hafal. Memahami. Maksudnya, kelakuan seperti kita ini pengen memahami. Kelakuan kita itu dijaga seperti perintah Allah. Paham? Ini pemahaman yang kontekstual. Walaupun tidak hafal. Walaupun tidak hafal Quran. Semua.
Namun si kelakuannya, akhlaknya itu seperti ya, apa? Itu yang menjaga Al-Quran. Ya, ya, ya. Doain deh saya gitu, Ustaz. Ya, Bu Mimi. Lagi, ya. Kalau orang menjaga Quran, Bu, kalau orang menjaga Quran, waduh, korupsi nih. Kerjaan atau tidak? Enggak jaga tuh. Ya. Jaga dia. Kalau ditabrak aja korupsi, sama dia enggak menjaga. Makanya saya mau belajar sama Ustaz, jadi saya supaya lah paham dari sini. Aduh. Ya, gitu ya. Alhamdulillah, insyaallah. Makanya memahami, jangan nanya tekstual aja. Itu kalau dipahami, kalau orang hanya memahami tekstual, enggak salah sih, enggak salah. Betul juga. Tapi pemahaman yang luas seperti itu. Kalau orang membaca, kalau sudah disebut qiraa, itu pasti orang baca dengan paham. Karena istilah Arab, kalau sekedar baca doang, itu ada tilawah. Ada tartilah. Ada redaksi yang berbeda. Tapi kenapa Allah ketika ayat pertama turun, dia sebut iqra' sakar dengan kata qiraa. Salah. Apa cuma sekedar baca doang begitu? Tidak. Maksudnya baca, pahami, pelajari. Pahami, lakukan. Salah. Itulah yang disebut makna qiraa. Lakukan, itu baca dengan paham. Bil makna. Walaupun itu enggak baca Quran paham nih, yaudah terus jaga. Apa yang dijaga? Ajaran Quran yang dijaga, bukan sekedar bunyinya. Makanya belajar, Ustaz, ya. Orang hafal Quran aja itu bisa masuk neraka loh, jangan kira. Oh iya, betul. Quran itu bisa memberi syafaat, bisa gak bisa membahayakan berdirinya. Jangan dikira. Makanya memahami jangan kontekstual, jangan tekstual. Oh. Gak salah, pahami tekstual gak salah. Tuh. Jadi kinayah nih ya. Ya. Paham sampai sini. Kan kalau kita sama seperti hadis Nabi, barang siapa yang menjaga Allah, ya, Allah akan menjaganya. Kok Allah dijaga? Gimana ceritanya? Menjaga kok dijaga? Maksudnya dipahami ajarannya. Paham ya, Bu, sampai sini? Ya. Oh, jadi kita bisa masuk surga ya, Pak Ustaz? Oh, masih. Jadi ini termasuk orang yang belajar nahwu ini sama dengan dia qiraa Al-Qur'an. Ya, karena tujuannya itu, Ustaz, emang saya juga. Supaya paham Al-Qur'an. Dan baca-baca aja enggak tahu arti, enggak tahu kok enggak paham. Jadi biar dijadiin cheat, tapi bisa. Kalau kan dipahami secara tekstual, oh, membaca. Bukan, kalau membaca mah tilawah. Baca doang. Aduh, bagus. Udah bagus sih gitu. Maka sebenarnya yang disebut Quran itu sebenarnya ya akhlak kita sih. Begitu. Itu ya, Ustaz. Itu yang paling penting. Insyaallah kalau kita paham, akhlak kita berubah. Nah. Jadi baik, tambah jadi baik. Sekedar paham doang, kalau enggak merubah akhlak, itu sama seperti keledai bawa kitab. Kan disinggung juga tuh di surat Al-Jumu'ah kalau nggak salah. Iya. Ayat 11. Orang-orang yang diberikan kitab. Kita dikasih kitab atau tidak? Dikasih. Paham kita. Begini-begini. Ngamalin enggak. Itu sama seperti kuda bawa kitab. Nah itu kita. Bawa kemana-mana aja. Jadi maksudnya apa? Emang. Gak dipakai. Akhlak. Jadi akhlak. Di pekerti, kalau bahasa PPKM. Di pekerti. Amal. Bu Mimi bisa jadi hafalnya cuma Anas doang sama Fatihah. Ustaz jangan gitu dong. Tapi menjaga nilai-nilai Fatihahnya. Nah, langsung surga. Kata Nabi yang ngomong gitu. Justru kalau paham Fatihah kemudian melaksanakan sesuai dengan yang ada di Al-Fatihah itu luar biasa. Dan itu sudah mewakili semuanya.
lebih dasar lagi, ini jumlah syaratnya fi'ilnya fi'il madhin. Iya kan, Bu? Iya. Yeah. Jawabnya juga jawab fi'il madhin. Syarat. Itu lebih kuat dan lebih tegas maknanya ketimbang fi'il mudhari. Karena ini Karena itu pasti ya. Sudah kepastian itu. Itu maknanya kepastian. Sudah. Sama seperti pepatah man jadda wa jadda. Kalau sudah disebut fi'il madhi, maknanya sangat kepastian. Kepastian. Gitu. Lebih walaupun kuat, belum walaupun belum terjadi, walaupun tapi pasti terjadi. Iya. Sama seperti orang komat. Komat tuh redaksinya pakai fi'il madhi. Qad qamat as-shalah. Qad qamat as-shalah. Salat aja kod, belum. Qamat. Tapi sudah ini ya berat. Redaksinya fi'il madhi. Kan pasti setelah qamat salat enggak? Salat. Salat. Setelah qamat aduh dulu matiin kompor dulu. Iya. Itu mah lagi pengen kadang-kadang pengen ke toilet lagi udah kalau udah ke toilet aja Bu, jangan ditahan nggak tahan mama mak itu mah. Nah pertanyaan sekarang, mana jumlah syarat koro'a nih kok sebenarnya yang paling inti itu koro'a aja udah. Ini udah ada fiil dan fa'ilnya kan. Adapun wahafidhahu itu maktuf. Paham? Ya, ada wa. Maktuf. Oh, ada wa. Wawunya waw atof. Maksudnya tidak hanya paham doang, tidak hanya baca doang, tapi juga menjaga nilai-nilai ajarannya. Itu maksudnya. Kalau begini kan jadi tahu tata bahasanya. Jawabnya mana jawabnya? Adkhola. Adkhola. Oh, fi'il madhi bukan nih? Madhi. Adkhola. Af'ala. Kalau dakhola masuk. Kalau adkhola. Saya masukkan. Memasukkan. Jadi Allah itu memasukkan. Iya, memasukkan ke dalam surga. Oh iya iya iya. Jadi fi'il madhi ada hamzah. Ya, af'ala jadi ya. Iya, maksudnya af'ala. Saya ya. Ya Bu, ya ya. Bukan masuk surga sendiri, bukan. Lonong dimasukkan. Dimasukkan. Gak ketemu kuncinya kalau dimasukkan. Berarti istimewa dong. Istimewa. Dimasukkan. Iya. Penerimaannya khusus. Iya. Kan susah Bu masuk surga. Pintunya cuma tahu di mana. Dikasih kunci aja belum tentu bisa buka. Tapi kalau bacaannya enggak adhol Ustaz. Ya, tadi ini kan syarat. Enggak pakai hafizahnya. Ustaz, itu kan syaratnya tersebut baca dan menghafal. Maksudnya menghafal bukan hanya bunyinya saja ya. Tapi nilai-nilai itu. Wawunya waw atop, keharusan. Pak. Kan dia Nabi tidak bilang au. Wa. Tapi Nabi bilangnya wa, berarti dan. Gandengannya. Berarti tidak hanya baca, tidak hanya paham, tapi juga menjaga nilainya, sejarahnya. Gitu. Walaupun sih hafalnya cuma Al-Fatihah sama An-Nas doang, enggak apa. Kurang gitu sih. Syukur-syukur sih, syukur-syukur. Bunyinya hafal 30 juz. Iya, kelakuannya juga sama. Hafal, jaga. Syukur-syukur. Kalau enggak, pilih aja deh dua. Yang pilihan yang kedua tadi. Hafalnya cuma An-Nas doang sama Fatihah. Sama trik. Tapi ahlaknya seperti Rasulullah. Ini masuk ahli surga. Dan lumayan tuh. Ahli surga itu pasti. Ahli surga. Ahli surga. Tapi nggak bisa kayak Rasulullah. Misalnya. Iya, paling nggak kan 11-12 kali. 11-12 dah. Ada yang dicontoh. Ada yang dicontoh.
Ya, begitu. Ini syaratnya apa ya? Syaratnya tadi tuh syarat penuhi. Baru ada jawab syaratnya. Nanti Allah akan kasih jawab kepada kita, gitu. Itu maksudnya rangkaian jumlah syarat dan jawab syarat itu begitu dalam teks. Ya Ustaz, itu sama juga kuliah Jumat nih Ustaz saya. Harusnya belajar nahu jadi ke situ sih. Barang siapa yang membaca Quran dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkan dalam surganya dan mendapatkan syafaat dalam 10 untuk 10 ahli keluarganya, ya kan, keluarganya yang telah difonis masuk neraka. Berarti dalam keluarga itu misalnya cuma ada 10, yang satunya ringsek gitu, apa itu tetap dimasukkan dalam bagian kita? 10 aja, Bu. Ibu pilih 10 aja. Jadi harus milih. Boleh milih tetangga, Ustaz. Boleh. Nah, makanya kayak Ustaz milih saya gitu, saya bilang maksudnya kalau aku udah cukup. Belum, masih ada lebih. Nenek kita belum, nenek-nenek kita. Pokoknya sisa bapak dan ibu aja udah masih ada 8 lagi. Iya. Ya kan? Kurang. 8 lagi, cari yang terdekat siapa? Yang baik. Amin. Ya udah, murid-muridnya Ustaz gitu. Suami. Dong oleh kita. Muridnya Ustaz, ingat nih. Ustaz setiap yang di grup. Terutama yang di grup kita. Dan di sana main WA. Enggak main, ada WA Ustaz. Aduh. Berarti gini Ustaz, kalau misalnya seorang murabi punya santri-santri, itu bisa enggak murabinya itu menggandeng santrinya untuk dimasuk ke surga? Bisa, tapi syafaat itu enggak hanya dari Al-Qur'an sih, banyak orang-orang yang enggak hanya ada ikatan darah begitu dimasukin ke dalam surga tuh banyak. Ceritanya muridnya. Apalagi sih ayatnya di Az-Zumar kalau nggak salah tuh, orang-orang masuk surga itu berombong-rombong. Dia akan mencari tuh siapa orang yang dulu di dunia bersahabat, kenal, dia akan bisa pakai. Iya, grup-grupnya gitu Ustaz. Ini kalau ini kan khusus tadi VIP yang 10 tadi. Di lain itu ada lagi. Kalau saya khawatir. Jangan khawatir Pak Pri, nanti saya tarik. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini grup WA ini diajak semua mah Ustaz Jamal nih. Grup ini nih ikutin. Semoga semua istiqomah. Cari grup yang itu yang soleh-soleh Ustaz ya. Iya. Dicariin dan nih. Ini ada lagi ayat nih di surat Al-An'am. Al-An'am 160. Baca itu pesan. Ayatnya ayat 160. Ternak ya, Pak ya, ternak. Iya. Ini binatang ternak. 16. Surat 10. Ayat berapa, Sat? Ayat 160. 160. Oh, walah. Ini. Ketemu enggak? Temu. Oh. Apa tuh? Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Itu Ustaz. Betul. Apa artinya? Man ja'a. Orang siapa yang berbuat? Wa man ja'a bisayyi'ati. Siapa yang berbuat kebaikan? Jaza ila misbawa. Kan 10 kali lipatnya. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun baiknya Allah ya. Baik Allah. Oh, baik banget. Dibalasnya. Ya Allah. Pokoknya dibalas saja. Seimbang. Tapi kalau kebaikan nilainya 10. Dilipat gandakan 10. Oh, jahatan cuma 1. Apa kalau keburukan? Ya, 1 kali aja lah. 1. Kalau baru niat aja nih, ntar sholat Jumat ya.
ambil niat buruk orang dapat dosa. Itu bukan dibalas, bro. Belum. Niat buruk itu belum dibalas. Kecuali belum ya. Tapi kalau niat baik jadi dibalas. Udah dibalas. Alhamdulillah. Ini maha sayangnya Allah pada hambanya. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalih. Nah. Ini man-nya man syarat. Siapa saja yang berbuat baik. Ja'abi itu artinya berbuat atau datang membawa. Nah. Kan ja'a itu artinya datang. Datang. Ya. Tapi kalau dikasih huruf jar artinya berbuat. Oh, ja'a. Man jar apa ya? Hah? Aja itu datang. Man jar ya? Iya, jar itu kan huruf jar. Jadi begini, bahasa Arab itu ada juga seperti bahasa Inggris. Ada fiil yang digandeng dengan jar. Jadi satu idiomatik. Ja'abil hasanati. Contoh kalau bahasa Inggris apa? Seperti wait digandeng dengan wait for gitu kan ya. Gandengan gitu. Look digandengkan dengan look at gitu. Idiom, idiomnya. Ini kayaknya belum pernah kuliah bahasa Inggris. Idiomatik itu apa? Jadi satu ungkapan gitu, Bu. Jadi fiil gandengannya dengan huruf jar ini maka membentuk makna ini yang baru. Pengertiannya itu lain lagi, Ustaz ya. Ini datang dengan bi jadi apa, Ustaz tadi? Ja'a dengan bi. Mengerjakan. Artinya mengerjakan. Mengerjakan. Artinya datang tuh, Bu, yang kita paham. Yeah. Kalau digandeng dengan bi jangan datang tuh. Oh iya, kadang-kadang kita bingung nih apa maksudnya kok dari ja jadi mengerjakan. Nah, itu namanya fiilnya idiomatik. Oh iya. Pasalnya, jadi langsung ya. Bertindak ya. Iya loh. Sama lah seperti bahasa Inggris itu kan ada begitu. Ya. Ya kan? Ada kata kerja gandengannya dengan yang kalau huruf jar tuh bahasa Inggris kan preposisi. Kan seperti looking for. Looking tuh digandeng dengan for. Artinya mencari. Look kan sebenarnya kan melihat. Tapi digandengkan dengan for. Jadi look for itu artinya mencari. Ya, tapi masih mending ada hubungannya sama mata. Iya, masih mending. Baik, itu banyak. Jadi banyak idiomatik. Kerja dengan... Barang siapa yang berbuat kebaikan, apa jawabannya? Ini jumlah syarat. Ya. Ini jumlah syarat. Barang siapa yang membuat kebaikan? Dapat balas. Jumlah syarat. Maka jawabnya mana? Mendapat asyru amsalihah. Alahu. Asyru amsalihah. Ini jawabnya ini. Ada man pasti ada fa. Nah, ini jawabnya. Kira-kira jumlah ismi atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Nih, yang jawab syarat. Iya, jawab syarat ismiyah. Ismiyah. Jawab syarat. Kalau jumlah syaratnya fi'liyah. Fi'liyah. Jawab syaratnya? Jawab syaratnya ismiyah. Asru amsalihah. Mana mubtada kalau begitu? Asyru. Ya. Mana khobar? Amsalahu. Iya, khobarnya lahu. Bagus. Kalau begitu mubtadanya Mu'akhar. Mu'akhar. Khobarnya? Mukodam, sibul jumlah. Mana lahu? Paham sampai sini. Nih gini, Bu, nih. Itu falahu. Ini kan fa-nya enggak usah disertakan dulu lah ya. Ya, lahunya aja. Lahu. Ini kan huruf ja tuh lahu tuh. Yeah, lahnya tuh. Yeah. Jar majrur. Ya. Asyru. Ya. Baginya Amsaliha. Asyru itu mubtada. Mubtada. Mubtada mu'akhar. Asyru-nya
mubtada. Mubtadanya muakhor karena di belakang. Muakhor. Lahunya khobar sibul jumlah muqaddam. Ya sibuhu jumlah. Khobar muqaddam. Ya sibul jumlah. Dia sebagai khobar muqaddam. Muqaddam. Tuh. Khobar yang dikedepankan tuh muqaddam. Kan jumlahnya jadi jumlah ismiyah atau fi'li? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Karena jawabnya jumlah ismiyah, maka namanya muncul fa di situ. Oh, gitu. Itu. Alasan kenapa muncul fa itu karena jawabnya jawab syarat. Jawab syaratnya jumlah ismiyah. Itu salah satu alasannya kenapa muncul fa. Pak jawab. Oh, berarti kalau fa jawab bisartin dong. Iya, atau fa-nya huruf robitoh. Ya. Robitoh. Bukan masih robit. Ya. Robit. Jawab bisartin. Nah, nanti itu kalau dipelajari lebih lanjutan lagi, kapan menggunakan fa kadang tidak itu panjang ceritanya. Nah, ini baru pengantar aja. Nggak hanya jawab syarat, ya, nggak hanya ismiyah saja dia muncul fa. Kalau jawabnya fil amr juga sama, dia akan muncul. Tapi muncul fa kenapa jadinya satu? Di sini muncul fa karena jawab syaratnya jumlah ismiyah. Oh gitu. Kalau tadi kan tuh jawabnya mana? Man Qur'ana wa hafizahu adkhalallahu bil jannah. Adkhala. Jawabnya kan adkhala, Bu. Adkhala, iya. Jumlah fi'li atau ismiyah? Fi'li ya. Nah, makanya enggak ada jawab fa-nya enggak ada. Jadi fa penyerta itu kalau ada jawabnya itu isim. Iya, jawabnya jumlah ismiyah. Fi'il fi'il amr itu. Jumlah ismiyah koma fi'il amr. Berarti fa itu robit jawab gitu ya? Ya, faul jawab atau faul robit. Robitun. Robitun jawab isartin. Nah, seperti ini. Jadi, siapa saja yang melakukan kebaikan, buatnya dibalas 10 kali lipat. Itu. Makanya susah ya untuk berbuat baik itu karena pahalanya luar biasa. Ya, susah bukan berbuat baik itu susah. Sekali berbuat kalau baik sudah dua. Terbiasa. Sekali berbuat baik sekali dua enggak istiqomah. Gitu. Kan berat. Makanya Allah sayang pada kita. Balasannya 10. Secara matematika kan kita terdorong. Lalu yang kedua, wa man jaa bisayyi'at dan siapa yang berbuat, siapa saja yang melakukan keburukan. Keburukan. Fala yujza. Dia tidak dibalas kan gitu terjemah harfiahnya. Ya. Dia tidak dibalas melainkan kecuali seperti apa yang dia kerjakan. Dia kerjakan. Paham sampai sini? Dan mereka tidak digolimi sedikit pun. Di sini ditambahkan wahum la yuzlamun. Wahunya wahu hal kalau nggak salah. Wahu kalian. Dalam keadaan tidak digolimi, maksudnya tadi yang berbuat buruk dibalas sama. Gak pernah Allah berbuat zalim padanya. Tidak dijolim. Dan mereka itu tidak dijolim maksudnya. Dijolim. Tadi yang orang berbuat buruk. Iya, enggak dirugikan ya. Enggak dirugikan, semua balasan pun sama. Korupsi, sama. Iya, balasannya sama. Sebegitu rakyat menderita, sebegitunya juga dia menderita. Begitu. Rakyatnya 240 juta menderita gara-gara si dia doang, Bama. Ya begitulah penderitaan dia nanti. Enggak dilipat gandakan. Enggak dilipat gandakan.
Pak Ustaz menanya, mislaha itu kan sama ya? Iya, seperti. Seperti. Terus kemudian kalau di bahum lajut lamun. Lajut lamun itu tidak apa keburukannya dibalas keburukan yang sama. Bukan, kemudian, mereka tidak dizalimi. Ya, tidak didolim itu artinya bukan. Apa? Maksudnya okay. Tidak didolim nih, Pak. Si Pulan melakukan keburukan. Dibalas keburukan itu satu. Sama. Allah tidak membalasnya dua. Satu aja, kan? Satu aja. Kalau Allah balas itu dua keburukan dia, itu namanya dia didolimi mereka. Paham? Itu maksudnya itu ya. Didolim itu. Wahum lah, yudlam. Kan bentuknya bentuk mangkapan yang maju pula. Dan mereka tidak didolimi. Tidak didolimi. Ya pokoknya berbuat satu keburukan balasannya satu. Ya. Kalau Allah balasnya dua. Nah itu dolim gitu ya. Didolimi. Makanya Allah jelasin lagi nih tuh. Begitunya kalau kita paham aja. Orang tidak dolim. Jadi didolimnya dia orang korupsi itu dibalas dua. Dibalas yang sama, tapi samanya itu sama seperti penderitaan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia merasa berapa juta orang misalnya menderita, ya begitu dia ntar balasan sama. Berat. Eh? Satu aja berat, bagaimana 10 kali lipat. Ngerasain tuh orang yang makanya jangan kerjain syaratnya kalau begini. Kalau ayat ini yang ini nih tadi waman jaa bisai'an, jangan kerjain syaratnya, jawabnya nih yang ini nih, waman jaa bisai'at fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlam. Ini jangan kerjain syaratnya kalau enggak mau dapat jawaban. Tapi kalau yang depan manja'a hasanati falahu asru amzaliha. Ini kerjain syaratnya. Paham? Begitu. Yeah. Makanya kalau ngutip ayat enggak boleh dipotong-potong begitu kalau jumlah syarat. Paham? Iya. Yeah. Paham enggak dewe? Kalau tadi motongnya tadi manja'a. Potong aja begitu setengahnya dua. Entar enak banget begitu. Jawabnya belum ada. Jadi menggal ayat juga kalau kebetulan ayatnya ini adalah jumlah syarat, syarat harus pas. Jangan dipotong syaratnya dua sampai syarat. Susah jabarinnya. Susah. Begitu. Kalau malam di soal ini udah putus sebentar. Nanti kita lanjut lagi. Ini kan ada asik kena asal udah bahas betul ya. Udah pukul 11 ini. Iya. 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 Baik, kita baru dapat maman. Iya, belum yang lain. Pokoknya enggak selesai-selesai banyak Ustaz kita sering. Ah, nahu dapat juga ininya amalnya. Sedikit-sedikit yang penting kita paham. Baik, kita cukup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.